merasa dikutuk. Lucinta Luna heran kehamilannya dituding cuma settingan, padahal beneran. Belakangan beredar luas Lucinta Luna dan calon suaminya Alan segera menikah. Namun belum juga menikah, udah hamil aja. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan jelas jika Lucinta Luna adalah laki-laki yang merubah diri menjadi perempuan. Berbagai pertanyaan netizen mengenai fakta kehamilan Lucinta Luna semakin meluas. Apakah benar saat operasi rahim Lucinta Luna memang akan memiliki momongan setelahnya ataukah hanya angan-angan saja? Namun sebelum lanjut, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Selegram kontroversial Lucinta Luna mengaku heran mengapa kehamilannya dituding cuma settingan belaka. Bahkan Lucinta pun mengatakan bahwa kehamilannya sudah dikutuk. Kenapa sih media-media memedih ini suka bikin geger berita gak benar dah ? Dipikir gue sendal bolong apa ya? Kok segitunya kehamilanku dikutuk pindah geser ke belakang, tulis Lucinta Luna. Ia pun mengaku muak lantaran terus-terusan dihujat, berencana pindah negara. Lucinta Luna membeberkan niatnya untuk pindah ke negara kediaman calon suaminya. Hal itu karena Lucinta Luna tak tahan terus-menerus dihujat netizen. Kenapa sih media-media memedi suka banget bikin geger berita gak benar? Hal itu karena Lucinta Luna tak heran terus-menerus dihujat netizen, melansir dari laman Instagram Lucinta Luna pada Rabu, 27 September 2023. Perempuan berusia 34 tahun tersebut memposting pemberitaan negatif soal dirinya. Papa Alan cepat pulang, bawa pergi aku aja. Pindah ke negaramu bersama bayi-bayi kita, sambungnya. Alih-alih menceritakan kesedihannya, Lucinta Luna malah kembali dihujat. Takut perutnya pindah ke kepala, gak kebayang deh, kata netizen. Yang kayak gini gak usah dikasih panggung lah, jelas netizen. Random banget, jelas netizen lainnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.